buat subnetting itu nanti bakal banyak pakai binary. Gitu. Kita masuk ke classful addressing, biasa disebut FLSM, fixed length, ini tulisannya length subnet mask. Nah, apa sih maksudnya fixed length subnet mask? Nanti kita bakal bahas. Yang pertama mau aku bahas dulu itu adalah address space. Jadi si classful ini, biasa kan kalian lihat ada 192.168.1.1. Itu kan ada 4 ya. Dotnya ada 4. Nah, setiap dot tadi kita lihat udah ada 8 bits. Yang sampai 255 itu. Nah, kalau A itu, dia cuma pakai 8 bits pertama. Jadi dia cuma pakai yang paling kiri aja. Gimana itu, San? Nah, gini, misalnya dia pakai yang paling kiri aja. 60.0.0.0.0. Nah, dia cuma pakai kebanyakan, sorry. Nah, dia cuma pakai yang paling kiri aja nih, kalau kelas A. Kalau kelas B, dia pakai 16 bits. Berarti pakai yang keduanya juga nih, 60.60.0.0. Nah, ini kelas B. Kalau kelas C, dia pakai lagi yang sebelahnya, 24 bits. Jadi komposisinya tuh 24 bits gitu. 60.0. Nah, ini kelas C. Sayangnya, untuk kelas D dan kelas E itu belum ada, bukan belum ada, apa ya, Steve namanya. Untuk kelas full tuh cuma sampai ABC lah. Itu depannya kayaknya salah deh. Klik. Mana? Kan yang kelas A itu 1 sampai 127, 0 sampai 127. Iya, sorry. Contohnya salah. Gua nyontohin bit, sorry. Makasih. Jar. Kalau kelas B, dia pakainya 2. Nah, kalau kelas C, dia pakainya 3 kali 8, 24. Nah, udah nggak salah. Nah, gini. Nah, sampai penggunaan bitnya ini kalian udah paham belum? Aku pengen jelasin fixed length subnet masknya gitu sih. Jadi kalau kelas A, dia ngambilnya yang paling kiri, cuma 8. Kalau kelas B, dia bisa ngambilnya sampai 16. Kalau kelas C, dia bisa ngambil sampai 24. Atau bukan bisa sih, mereka ambilnya sampai 24. Gitu. Nah, maksudnya apa sih ini fixed length subnet mask? Apa sih 8, 16, 24 ini? Itu tuh adalah si masknya yang kalian bisa lihat biasanya gini kan, 255.255.255.0. Nah, ini tuh masknya ada di next slide ya kalau nggak salah. Nah, ini dia. Jadi kenapa fix? Jadi kalau kelas full, mereka tuh masknya udah fix di defaultnya segini, 255, pakainya 8 bit. Kalau yang B, dia pakainya 16. Sedangkan yang C, dia pakainya sampai 24. Gitu. Jadi si subnet masknya tuh udah ditentuin segitu. Ini dapat dari mana nih 8 16 24? Gini. CIDR itu tuh sabar ya. 255 kan gini. Bentuk 1 2 3. Nah, gini. Si CIDR itu dihitung dari sini. Ini kan subnet mask tuh 255 nih. 255 itu kan berarti 8 bits full kan? Nah, CIDR kalian bisa hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau yang cuman sampai 8 ini sisanya 0, itu berarti kelas A. Kalau kelas B dia sampai 16 ini sisanya 0. Kalau kelas C, dia yang aku tulis ini nih sampai 3.
Nah, itu adalah CIDR. Gitu. Terus, apalagi yang aku bahas? Sabar. Sampai CIDR ini ada yang mau ditanyakan atau kalian masuk nggak? Atau aku kecepatan? Oke, aku ulang sebentar ya. Jadi, address space ini jumlah address yang bisa kita gunakan itu ada 8 kali 4 bit, 32 bit. Itu bisa ngambil sampai 4 juta ini. Kalau kelas A, B, C, itu dibagi-bagi dari jumlah bits yang mereka pakai untuk masnya. Kalau A sampai 8 bits yang segini doang, sisanya 0. Kalau B, 16 bits atau masnya tuh sampai segini. Sampai yang kedua ini sisanya 0. Kalau yang C sampai segini sisanya 0. Tuh. Terus kita lanjut lagi nih. Kelas A. Kelas A itu 0 sampai 127. Angkanya ya. Jadi setelah 127 tuh dia nggak nyampe kelas A lagi. Dia harus masuk ke kelas B, 128. Kalau dia bits-nya atau apa ya, IP address-nya lebih dari 128 sampai 191, lebih dari 191 dia masuk ke kelas C. Tapi untuk di kelas C ini ada eksepsional, yang 192 itu dia masih masuk ke kelas B di 16 bits ya. Jadi ini 193 bukan 192. Itu tuh dia diambil sama apa gitu, IAA kalau nggak salah. Jadi dia 192 ini masih masuk ke 16 bits. Gitu. Ya, Ardli, kalau kelas full dia emang harus segitu. Jadi defaultnya udah dikasih segitu. Kalau kelas A 8 bits, kalau kelas B 16 bits, dan kalau kelas C 24 bits. Lanjut ya. Number of networks. Apa sih ini number of networks? Number of networks ini kita dapetin dari gini, aku ini dulu. Kelas A ini untuk sampai 127 itu kan dua pangkat 7 kan 128. Wah, ini rada susah nih. Sabar. Untuk ngejelasin number of networks ini rada susah. 2 pangkat 7 128, ya kan? Ini kan 2 pangkat 7 128. Kalau kelas A dia kan cuma sampai 127. Makanya dia yang awalnya 0. Karena yang paling kirinya nggak bakal dipakai. Karena kalau yang paling kiri kan 128, nggak nyampe. Dia cuma pakai 0 sampai 127. Berarti dia pakai 7 bits setelah yang paling kiri. Paham? Paham nggak? Kalau 128 dia masuk ke kelas B gitu. Respon apa kau paham? Aku takutnya ada yang nggak paham nih. Nah ya, oke. Kenapa dia kelas A ini 0 awalnya? Karena untuk bikin kelas A itu yang paling kirinya nggak dipakai. Kalau yang paling kirinya dipakai, dia masuk ke kelas B. Jadi si kelas A cuma pakai 7 bits. Oke. Nah, number of networks ini tuh 2 pangkat CIDR dikurangi 8 kurang dikurangi CIDR. Oke. Gini. Dia ngambil 1. Berarti gini aja. 2 pangkat CIDR dikurangi yang diambil di gambar ini. Nah. Gini. Nah, untuk kalian mau cari number of networks. Nah, untuk kalian mau cari yang number of networks, itu kelas full ya. 2 pangkat CIDR itu 8 dikurangi ini nih. Ini kan ada 1. Maka dikurangi 1 berarti 2 pangkat 7.
Jawaban katanya harusnya 1/8. Ini kurang 2. Sebenarnya gue ngerti kenapa dikurang 2. Maaf ya. Terus, ini 16. Sampai 191 ini. Siapa ahli? 128 sampai ini ya, ada di sini. Berarti kalau yang 16 ini, yang B, 2 pangkat 16 kurangi ini, 2. Berarti 2 pangkat 14. Yang table bawah. Oh ya, kalian lihatnya yang table atas ini ya. Yang ini tuh 192. Ini tuh masih masih lumayan ambigu yang table bawah ini. Aku pengen liatin yang number of nerves sama number of pass-nya aja. 191, 192 ini nggak tahu hilangnya kemana, tapi kalau 192 ini karena di reserve sama IAA. Ini 127 juga aku masih nggak tahu ini hilangnya kemana. Tapi kalau nggak salah kita tuh pakai 127.1. Apa gitu. Aku juga nggak tahu itu hilangnya kemana. Mungkin Steven tahu, itu hilangnya kemana sih, Steve? 127 ya? Ya, sama 127 itu kalau nggak... Kalau nggak salah itu ya di reset buat loopback kalau nggak salah. Oh ya. Nah, kalau yang ya ke atas gitu buat biasanya buat broadcast dan lain-lain sih. Jadi memang ada beberapa IP memang dipakai untuk khusus gitu, dikhususkan gitu. Gitu sih. Ya, mirip-mirip seperti itu Adli. Tapi nggak apa namanya? Nggak selalu itu juga gitu. Bermacam-macam sih ada fungsinya gitu. Nah, terus kalau tadi yang 126 itu kenapa bisa jadi 126? Soalnya kan tadi benar ya, 2 pangkat 7 kan ya. Yeah. 2 pangkat 7 dikurang 2. 2 itu untuk apa namanya? Buat exclude, buat nge-exclude IP yang di reset. Biasanya kan di reset itu pokoknya itu yang, iya, betul. 0, yang 0 kan, titik 0 sama 255 kan. Nah, kedua IP itu biasanya itu bakal di-exclude, makanya dikurang 2. Oh ya, gitu. Oke, sudah mendengar penjelasan dari Pak Steven, kita semakin mengerti ya, Lord Steven. Gitu, makanya nih kurang 2 nih, kenapa nggak 128? Karena yang duanya itu dipakai buat reserve, sama kayak yang 192, 191 itu. Gitu guys, prefix suffix mungkin nanti kita bakal. Oh ya, prefix ini bisa kayak gini ya bayanginnya. Ini kenapa biru segini. Prefix ini untuk number of networks-nya, sedangkan suffix ini untuk number of hosts. Kalau host itu banyaknya IP address yang bisa kita pakai. Jadi semakin besar kelasnya, semakin banyak number of networks-nya. Kalau misalnya kita pakai kelas A, IP address yang bisa dipakai banyak banget tuh, sampai 16 juta. Nah, biasa kita di kelas C ini ya, sampai ini. Oke, kita lanjut. Tada, kita akan menyelesaikan soal. Saya juga belum mengerjakan, kita kerjakan bareng. Oke, untuk soal pertama, kita kerjain bareng. Soal kedua dan ketiga, coba ada yang jawab ya. Oke, ini 60. 60 ini ada di kelas... Mana nih? 60 ada di kelas mana nih? A, betul sekali. Kenapa kelas A, Adri? Oke, karena 60 itu ada di 0 sampai 127 ya. Lanjut ke CIDR. Kalau CIDR, kalau di kelas A, CIDR-nya berapa? Udah fix ya, kelas full? 8, betul sekali. Nah, total IP address. Ini gimana sih cara ngitungnya? Ngitungnya itu, yang 32 bits tadi, kan ada 32 bits kan untuk satu IP address, dikurangi 2 pangkat CIDR-nya. Berapa nih? 2 pangkat 32 kurang 2 pangkat 8, 2 pangkat 24. 2 pangkat 24 berapa, guys?
Wah, sayang sekali ya, saya tidak menyiapkan jawabannya. Sabar, sabar. Nah, terima kasih banyak, Liauren. Ada segitu ya jawabannya 24. Terus kita masuk ke network ID. Network ID ini apa? Network ID ini adalah first address ya. Jadi dari 60 ini dia address paling awalnya apa sih? Nah, kalau kelas A dia kan cuma pakai 8 bit pertama. Berarti first address-nya udah pasti ini. Gini. Kenapa 60.0.0.0? Karena dia cuma pakai 8 bit pertama. Si 60-nya aja. Sisanya adalah IP address yang bisa kita pakai. Dari 60.0.0 ini kita bisa pakai banyak banget. Sampai nanti ini semua udah 255.255.255.255.61 baru nanti itu yang beda lagi. Oh iya, sorry. Maksudnya gini ya. Gimana sih ini pengajar? Gini. Nah, itu dia yang betul. 2 pangkat 32 kurang 8. Jadi si 32-nya dikurangi CIDR. Nah, gitu. Maaf ya. Jadi untuk ngitung total address itu, si total bit tadi dikurangi bit yang dipakai sama CIDR. CIDR kelas itu 2.32 kurang CIDR. Nah, ini dia. Broadcast IP ini adalah IP paling terakhir. Atau last address ya. Kalau last address ini kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak? Tadi udah ada singgungan sih. Ada yang bisa nebak last address buat broadcast IP? Oke. Jadi last address-nya adalah, wah, kurang tepat ya. Oh, first source. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Sorry. Nah, ya, yeah, betul. First source itu jawabannya Ardly. 60.0.0.1. Jadi, yang pertama kali kita pakai adalah yang ini. 60.0.0.1. Jadi, awalnya adalah ini yang dipakai sih masih network-nya, 60.0.0.0. Kenapa 60.0.0.0? Karena kelas A cuma pakai yang titik pertama nih. Terus first source ya tinggal tambahin satu. Broadcast IP 60.25.25.255 ini kalau ditambahin satu lagi, dia melebihi network ID itu, bakal masuk ke network ID baru. Jadi yang terakhir dari network ID ini adalah segini, 255.255.255. Last host, ada yang mau jawab last host? Mungkin ada hadiah dari panitia. Ya, betul sekali. Oh, Fajar. Mohon maaf ya. Betul. Oke, kita lanjut. Kalian udah pada masuk kali ya? Tunggu, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang nggak paham soal network ID, soal broadcast IP, first host, last host? Ini untuk classful ya, ingat ya. CIDR-nya udah ditentukan. Udah ada default-nya. Oh itu, sorry, gue kehalangan kamera soalnya. Sorry. Waduh. Next network ini adalah, ya tadi, nah ini kan network ID cuma sampai broadcast IP ini. Berarti next networknya adalah 61. Karena udah penuh. Nah gini ya. Karena udah penuh, jadi next network-nya ada di 61.
Nah, terus. Bagi pemenang hadiah bisa, ya, okay. Dapatnya nggak tahu apa ya, gacha. Okay, lanjut ke soal kedua. Ada yang nanya, Bang Ras? Wah, untuk fungsinya gue juga belum tahu. Fungsinya apa, Steve? Oke, jadi gini, untuk apa bedanya host network ID, broadcast IP, sama IP address biasa itu apa? Jadi IP address biasa itu ya seluruhnya itu mencakup host network sama broadcast. Nah, fungsinya network sama broadcast itu gini, network itu sebagai penanda bahwa apa yang sebutnya mencakup semuanya gitu. Contoh kan biasanya network itu nol ya, titik nol. Nah, misalnya contoh ini ya, yang di soal aja nih, 142.97.20.100. Nah, ini kan adalah kelas B. Maka networknya itu pasti 142.97.0.0. Nah, titik 0.0 itu menunjukkan bahwa apa ya namanya? Awal dari IP dan itu mencakup seluruh IP selanjutnya gitu. Jadi network itu berfungsi untuk kayak gimana ya? Untuk mencakup IP selanjutnya. Makanya nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam konfigurasi supaya misalnya mencakup IP seluruhnya gitu. Jadi misalnya 142.97 sampai seterusnya gitu, misalnya 1.1, 1.2 sampai selanjutnya sampai yang terakhir, supaya bisa mencakup semua IP tersebut harus pakai network. Ya makanya yang diinputinnya itu adalah 142.97.0.0. Jadi maksudnya itu untuk apa yang disebutnya? Mencakup semualah, mencakup dari IP semuanya itu pakai network ID. Sedangkan broadcast IP, broadcast itu gimana ya cara jelasinnya? Ya untuk nge-broadcast gitu. Bentar, aku cukup susah untuk ngejelasin itu ya. Mungkin nanti aku bisa jawab selanjutnya deh. Untuk broadcast ya. Oke. Okay, itu sih. Kalau host, satu lagi deh, host deh. Host itu untuk IP yang bisa dipakai. Itu aja sih. Okay, silahkan Bang Rafael boleh dilanjut. Number of networks itu jadi jumlah network yang bisa kita pakai dalam kelas itu. Misalnya tadi ada berapa ya? Nah, ini ya. Kelas A. Nah, kita bisa bikin sampai 126 network ID gitu. Kebayang kan? Karena itu cuma dari 0 sampai 120. Yap, betul Jonathan. Ya. Kalian mau coba ngerjain yang ini? Mau kita kerjain? Ada yang masih mau ngerjain? Atau kita lanjut ke kelas les? Kita kerjain aja ya, tapi cepat ya. Oke. Ini ada di kelas B. Kenapa kelas B? Karena dia ada di urutan jangkauan 128 sampai 191. Terus CIDR kelas B berapa? 16 kan? Terus total IP address berarti 2 pangkat 32 kurang 16. 2 pangkat 16 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 16? Ya jawab aja lah 2 pangkat 16 ya. 32 kurang 16 ya, udah tahu ya. Network ID-nya. Nah, ini nah, itu tadi udah dijelasin sama Bang Steven ya. Tadi katanya network itu untuk mencakup seluruhnya host yang bisa dipakai. Jadi misalnya network ID misalnya 142.97 ini terus 00. Nah, 00 itu hostnya yang bisa kita pakai. Sedangkan networknya tuh ngambil di 142.97. Mungkin aku tambahin dikit buat apa ini ya, network sama host untuk apa nih? Bukan perbandingan. Gimana? Penggambarannya tuh gini nih. Network itu adalah gang. Host itu adalah rumah-rumahnya, gitu sih. Ngerti nggak? Jadi kan kalau misalnya kita pilih network, berarti ya satu gang itu rumah-rumahnya kecakup kan, gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai host ya berarti salah satu dari rumah itu. Nah, ya gitu. Ya, itu paling enak tuh. Oke, ya. Pemembarannya.
Network ID, IP awal. Kalau kelas B dia ngambil dua titik pertama. Berarti gini ya, .0, .0. Broadcast-nya berarti 42.97, 45.5. Ini kan? Setelah broadcast ini, kalau tambahin 1, dia bakal ke network ID yang berbeda. Per source-nya berarti network ID tambahin 1. Ini last host, broadcast IP kurang 1. Next network-nya. Nah, ini jangan sampai salah ya. Berarti ini tuh 9. Ini yang ditambahin tuh yang terakhir. Total IP address itu kan ada 32 bit. Nah, 32 bit itu dikurangi si CIDR tadi. CIDR itu jumlah satu subnet mask itu. Yang mana ya? Nah, ini kan ada 255 itu kan 111 sampai 8 kali. Nah, jadi 2 pangkat 32 dikurangi si ininya, si subnet masknya. Ada berapa binary address-nya? Ada satunya ada berapa? Oke, di sini ada yang salah nggak nih? Ada kira-kira ada yang salah nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kenapa ini 98 gitu? Atau kenapa ini nggak 0? Kenapa 97 gitu? Daripada paham? Lanjut, asik. Yang lain? Iya, sorry. Ini kan 2 pangkat 32 kurang 16 kan? Jadi 2 pangkat 16. Tadi itu sudah dibenerin itu. Maaf itu, salah tulis. Lanjut ke ini ya. Yang ketiga ya. Ini ada di kelas, ada yang tahu? Kalau VLSM nanti dibahas nanti deh. Kalau VLSM itu suffix-nya fix dari CIDR yang dikasih. Misalnya ini A. Nah, ini kan dia CIDR-nya 8. Berarti suffix-nya berapa? 24 ya. 32 kurang 8, 24. Nah, gitu. Lanjut ke soal ketiga. Itu kelas C, betul sekali, Bang Ardli. Ayo, kelas C. Fix length subnet masknya berapa? 4. Total IP address? 32 kurang 24. Berapa ya? 8. 256, tetap. Network ID, ayo. Jangan sampai salah. Dia ngambil berapa titik? Ya, betul sekali. Mantap sekali. Yang lain gimana? Woi, woi, woi. Siap, siap, siap. Kayaknya udah pada nangkep ya. Udah pada bisa semua nih isinya nih. Nah, gitu. Terus. Mantap. Yang terakhir. Ayo. Nah, betul ya. Berarti Bang Adli udah paham ya. Yang lain gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ketinggalan bakal diulang. Paham, paham. Asik, kalau paham. Anda paham, saya senang. Kita lanjut ke classless.
Jadi kalau kelas full tadi, ini kan CIDR-nya atau subnet masnya udah ditentukan ya. Misalnya kelas A 8, kelas B 16, kelas C 24. Kalau di classless ini kita terserah. Nah, berapa? Jadi lebih fleksibel lah. Kenapa dia nggak fix? Dibilangnya variabel karena dia lebih fleksibel. Itu yang harus kalian ketahui pertama adalah prefix sama suffix ini. Misalnya 8, ini 8, berarti suffixnya berapa? CIDR-nya 8, berarti dia pakai 8 bit pertama. Berarti sisanya berapa nih? 32 kurang 8 ya, 24 ya suffixnya. Terus yang perlu kalian ketahui, number of addresses sama 32 kurang suffix. 32 kurang CIDR, sorry. Itu untuk cari number of addresses-nya. Sama sih number of addresses, kenapa saya tulis ya. Oke, kalau dari rumus yang diajarin dosen saya, Bu Risa, untuk nyari first address sama last address itu, jadi IP address yang dikasih, tapi bentuknya binary, terus di N matematika logical, sama network mask yang binary. Gimana cara bikin network masknya gini? Ini kan 8 ya. 8 tuh berarti dia pakai 8 bit pertama. Berarti 1, 2. Nah, dia cuma pakai 8 bit pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau desimalnya berarti 255.0.0.0 gitu. Kalau misalnya 9 berarti di sini nambah 1 ya, klik dari kiri. Kalau 10 nambah 1, 11 nambah 1, bla 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 bla. Nah, ini adalah prefix, ini adalah suffix. Ini. Udah mulai kebayang? Prefix, suffix, CIDR, subnet mask. Nah, ini 111. Kenapa ini ada 8? Karena ini CIDR-nya 8 yang dikasih. Untuk di classless ini, untuk nyari first address sama last address, rumus yang dikasih itu ini. Si address yang kita punya, misalnya dari IP address dari 192 bla bla bla, bla 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 bla, kita ubah ke binary. Ubah ke binary. Lalu kita end nanti. Nanti kita coba deh. Terus kalau last address, di OR, tapi si network mask-nya ini kita komplement, alias yang 1 jadi 0, yang 0 jadi 1. Gitu. Okay. Tapi kalau aku baca dari buku, dia tuh ada cara yang lain. Kalau nggak salah tuh, untuk cari first address dari classless, nanti si suffix jumlah suffix. Okay, nanti kita coba aja. Okay. Prefixnya berapa ini, ada yang tahu? Ayo. Prefix. Ya, suffixnya. Loh. 32. Nah, berarti prefixnya 27, suffixnya 5 ya. Oke, address dalam binary. Wah, ada yang bisa pakai generator dulu? Tapi ingat ya, kalau ngerjain soal jangan pakai generator ya. Kita harus notret ya.
saya kerjain network mas dulu deh sekali, nunggu ada yang ngerjain address dalam binary. Ini tolong ubah ke binary ya, buat yang berbaik hati. Network masih ada 27. Gimana caranya nih? Nah, kita tinggal tulis aja satunya 27 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini. Ini untuk network masknya ya. Nah, network masknya ini dalam binary juga ya. Sorry, nggak aku tulis. Jadi network masknya ini dalam binary juga. Ada yang ngerjain address dalam binary? Oh, thank you, Yeremia. Network mask itu maksudnya subnet masknya si network yang kita pakai. Si IP address yang kita pakai. Kalau ada yang ngerjain bawah, duluan chat aja ya. Soalnya ini aku tulis dulu. Kayak gini. Nah, tadi rumusnya apa? Si ini, si address binary ini sama si mask ini kita kasih N. Logical operator N. Masih ingat N? Kalau 1, 1 jadinya 1, 0, 1 berarti jadinya 0 gitu ya. Kita coba kerjain dulu deh. Ada yang mau ngerjain ini N-nya yang udah dioperasikan jadi first address. Wah, kita coba lihat dulu ya. 1. Nah, ini nih udah aku kerjain nih. First address dalam binary-nya setelah di end ya. Kalau ketemu 1 2-an dia jadi 1, tapi kalau salah satu ada yang 0 dia jadi 0. Satu dua tiga empat lima satu dua tiga empat lima. Oh iya, salah, sedikit juling rupanya. Ini nol ya, ini nol. Oke, ada yang tersesat sedikit. Jadi ini kita masuknya di classless Andros. Jadi ini nggak ke classful lagi. Kalau classful tadi kan si CIDR-nya udah ditentukan. Tapi kalau di classless, CIDR-nya itu fleksibel. Gitu.
Beda ya. Ya, karena ini classless. Nah, kalau aku ambil dari buku, ada cara yang lain nih. Jadi si 27 ini, itu kan prefixnya. Si suffix nanti ini adalah hal yang kita perlukan. First address ini nanti, 5 sebanyak suffix, misalnya ini kan, ini ya, first address-nya kan ini ya. Nah, 5 terakhir kita jadi 0 semua. Kalau untuk cari first address, 5 terakhir kita jadi 0 semua. Itu adalah first address. Sedangkan kalau last address, ini, 5 terakhir kita jadiin 1 semua. Nah, kalau itu cara yang aku dapat dari buku. Tapi kalau kalian mau ngikutin rumusnya Ibu Burisa, bisa ya yang ini. Yang address dalam binary, jangan lupa. Di OR, terus network mask tadi yang udah kita kerjain, kita balikin yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Tapi kalau yang aku baca dari buku, si suffix ini, jadi misalnya ini suffixnya 5. 5 angka terakhir itu kita jadi 0. Itu artinya first address. Sedangkan kalau last address, 5 angka terakhir kita jadiin 1. Tergantung suffixnya berapa. Kalau suffixnya 8, berarti 8 angka terakhir. Gitu. Ah. By the way, abis ini kita istirahat dulu ya. Soalnya Cisco bakal panjang banget kayaknya. Ada yang mau tanya? Ada yang masih nggak ngerti dengan rumus atau apa? Ada. Oh iya, aku nggak bilang ya. Last address ini kan berarti broadcast ya? Ya kan, Steve? First address ini berarti network ID. Iya, nah, betul-betul. Kalau first host kan berarti tadi network ID tambah 1. Kalau last host kan berarti broadcast kurang 1. Nah, sama. Kalau di sini first host-nya berarti first address tambah 1, last host-nya berarti last address kurang 1. Gitu. Jadi first host dilihat dari slash berapa? Dikerjain dulu. Kita dapat last address-nya dulu. Kita dapat first address-nya dulu berapa? Misalnya gini. Ini tadi kita udah kerjain ya. 27. Terus suffix-nya berarti 5. Berarti 5 angka terakhir jadi 0. Dari slash-nya. Ya, betul-betul ya. Itu kalau cari first host ya. Prefixnya berarti kan 8. Berarti suffixnya berarti kan 24. Berarti angka terakhirnya berlaku bagi classless. Maksudnya berlaku bagi... Ya, berlaku bagi classless. Kalau classful, kita carinya seperti yang tadi aja. Lagian CIDR-nya kan udah ditentukan. Kalau classless, cara nyarinya gini. Kalian juga bisa cari kayak gini juga. Tapi kalau di buku ditulisnya suffix, angka suffix tuh kita tulisin 0 semua, misalnya 8. Jadi first address itu network ID. Bukan. First address itu sorry. First address itu network ID, last address itu broadcast IP. Ya betul, betul. Gua kira host. Ayo, ayo, tanya lagi. Alasannya. Alasan dikurang 2 itu yang tadi Steven bilang. Karena ada reserve IP.
Bukan kan, Steve? Gimana sih? Enggak. Tadi benar tuh yang Fajar bilang. Dikurang 2 itu kenapa total host itu dikurang 2. Itu karena itu. Tapi kalau misalnya total IP address, baru seluruhnya. Jadi nggak dikurang 2 gitu sih. Benar ya, Fajar ya. Total host tuh kenapa dikurang 2 itu karena ya itu. Yang satu dipakai yang 255, yang satu lagi dipakai yang buat network yang 0 gitu. Oh, total host ya. Oh, iya. Sorry, Jar. Ada lagi? Versus losses terpakai. Yang nggak termasuk tuh network ID sama broadcast IP. Nah, sorry salah tangkap. Buat yang tadi minta buku udah dikasih ya. Untuk rumus yang classless ini aku ambil dari buku yang warna biru. Cari aja classless addressing, nanti ada. Tapi kalau mau pakai rumus si ibu juga boleh ini. Ini. Oke, berarti kalau gitu kalian siap-siap untuk masuk Cisco ya. Itu akan dibimbing oleh peserta lomba yang sedang mengikuti banyak lomba Cisco. Waduh, 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 apa itu tiba-tiba itu? Sekaligus Lord Computer Network kita di sini. No. Bang Steven, by the way, segini aja dari aku. Semoga kalian lancar ya ujiannya. Kalau teori-teori, banyak olah di internet sama di buku. Terus Cisco kalian bisa lihat replay atau replay responsi ini juga pasti ini. Kalau benar-benar ngerjain 100 lah. Network, komputer network lumayan ini kan applicable. Ya, thank you, makasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan dan banyak kekurangan. Kalau ada yang mau PPT bilang aja. Terima kasih. Guys, kita mau istirahat dulu atau mau lanjut? Kalau gimana nih? Boleh-boleh. Kasih tanggapannya, Dok. Mau istirahat dulu atau mau lanjut langsung gitu? Mungkin mau itu apa namanya? Mengumpulkan data-data yang tadi yang sudah diajarkan sama Bang Rafael, boleh? Oh, mau lanjut. Mau lanjut langsung kah? Waduh. Oke. Jadi mau lanjut langsung ya? Oke deh, sip. Oke, kayaknya lanjut ya. Oke. Aku share screen ya. Boleh, Bang. Bentar. Oke, sudah kelihatan, guys. Bang, udah kelihatan PPT-nya. Nah, itu ada. Oke, sip. Kita jadi akan mulai dulu dari awal banget ya, dari kayak kayak bikin topologinya seperti apa dan yang lain. Nah guys, jadi Cisco ini nanti bakal masuk ke apa namanya case study berarti ya, case study, studi kasus benar sih, di ujian nanti. Nah biasanya kalau kemungkinan ya, perkiraan aku tuh nanti bakal dikasih suatu topologi networking gitu. Nah, nanti kalian harus bikin topologinya seperti apa. Terus nanti kalau bakal dikasih IP-nya berapa, terus harus dibikin konfigurasi seperti apa, entah itu routing atau ACL dan lain-lain, nah seperti itu. Nah, mungkin boleh kalian langsung ngikutin aku ya. Udah pada dibuka kah Cisco-nya?
gimana? Udah pada buka diskonnya? Kalau biar apa? Kita kerjakan langsung lah bareng-bareng gitu. Yang sudah boleh katakan sudah. Boleh, boleh. Ayo. Udah pada buka kah? Oke, sudah ya. Sip, 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 sip. Oke, kita mungkin langsung saja ya. Aku bakal bikin topologi yang mungkin yang udah pernah kalian lihat, udah pernah kalian cobain biar itu, biar gampang. Nanti mungkin topologinya bakal beda, tapi ya nggak akan pusing lah. Soalnya pasti udah disediain juga itu, apa sih namanya? Device-device-nya di sini gitu. Jadi pertama kita ambil dulu router. Kita boleh pilih router PT nih. Bisa dilihat di sini kan? Nih, ada di sini network device terus di router. Kita ambil router PT. Nah, seperti itu. Lalu kita ambil satu lagi. Seperti itu. Oke. Lalu kita ambil selanjutnya adalah switch. Kita pakai switch PT aja. Nah, mungkin nanti kalau misalnya di apa soal nanti di soal ujian nanti mungkin bakal dikasih tahu apa device-nya namanya apa gitu, entah itu router PT, switch PT atau mungkin switch yang lainnya yang ada di sini. Nanti tergantung dari itu ya, tergantung soal nanti gitu. Router itu tujuannya gateway, Bang. Oke. Jadi router itu seperti katanya router. Jadi memberikan jalur gitu, menentukan jalur kita dalam internet gitu ya sebutnya. Ya. Jadi misalnya ini router gitu ya, router ini berfungsi untuk menghubungkan ke router lainnya, yang artinya menghubungkan internet di sebelah sini dengan internet di sebelah lainnya, atau koneksi ya, jangan internet sebutnya. Gitu. Jadi sehingga misalnya, ntar aku tambahin laptop dulu. Nah, laptop ini tuh bisa berkomunikasi dengan laptop di sini gitu. Nah, dengan jarak mungkin jauh gitu. Router ini gimana ya sebutnya ya? Cara itunya. Kan kalau misalnya kita bikin sebuah topologi jaringan, kan pasti bakal banyak tuh laptop dan lain-lain gitu. Nah, sedangkan bagaimana cara menghubungkan dari gedung ke gedung gitu kan? Nah, itu bisa pakai router gitu. Nggak mungkin semuanya pakai switch gitu. Nah, router juga berfungsi untuk apa namanya? Mengatur jaringan. Mengatur jaringan yang ada yang tersambung ke dalamnya gitu. Begitu sih. Kalau switch ya. Ya switch itu hanya meneruskan saja, betul. Tapi ada juga switch yang bisa dikonfigurasi, tapi itu nanti aja ya. Tapi untuk dasarnya switch itu untuk menghubungkan aja ya. Menghubungkan beberapa device yang terhubung gitu. Ya betul, biar biasa banyak. Soalnya kan kalau misalnya router kan portnya cuma ini ya, cuma dua gitu kan ya. Nah gimana bisa disambungin ke seluruh komputer yang banyak gitu ya, dengan cara pakai switch gitu. Tambahin port di router atau kayaknya apa ada limitnya juga bang. Router kan nggak gede-gede banget gitu. Nah, betul. Paling 10-an kalau router. Tapi kalau switch itu bisa sampai banyak. Bisa sampai 48, bahkan bisa sampai ada 100 juga ada. Gitu. Oke. Nah, ini udah dibikin kayak gini? Udah ya, udah dibikin ya. Lalu, kita masuk ke connection di sini. Ini tuh connection itu untuk kabel ya. Kabelnya bermacam-macam. Tuh. Tapi kita pakai yang seperti yang sudah diituin aja. Jadi kalau misalnya beda device atau beda barang, bukan beda barang sebetulnya. Ya beda device lah sebetulnya. Beda device itu kita pakai menggunakan strike. Ada tulisannya ya. Di sini ada tulisan strike. Nah, sedangkan kalau sama device-nya untuk menghubungkan device yang sama, maka kita menggunakan cross. Begitu. Oke ya, jadi karena ini switch sama laptop beda device, kita hubungkan menggunakan kabel serai. Kita pakai
fast ethernet satu-satu aja ke ini ya. Ada lagi nggak? Oh ya, kenapa kita pakai yang PT ya? Sebenarnya bebas sih, kalian boleh pakai apa namanya router apa aja di sini. Soalnya nanti bakal tetap sama kok konfigurasinya. Tapi ya maksudnya biar disamain aja gitu. Router PT ya router PT aja semua kita gitu. Bedanya router itu kayaknya nanti di dalamnya gitu loh. Kayak misalnya di router PT itu portnya gini gitu. Mungkin terus juga router PT cuman sampai punya fungsi atau ya punya fungsi semuan sampai segini gitu. Tapi router lainnya mungkin punya fungsi yang lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi gitu. Gitu-gitu sih. Oke ya, udah ya dihubungkan ya. Terus kita hubungkan lagi dari switch ini fast ethernet 0/1 ke ini yang 0/0 gitu. Iya, jadi jangan lupa harus perhatiin juga itunya ya, portnya ya. Kenapa port itu penting diperhatikan? Soalnya dari port itu yang nanti bakal dikonfigurasikan gitu. Misalnya port no, apa FA0/0 gitu dikonfigurasikan seperti apa? Nah, seperti itu. Terus lakukan juga sama di sebelahnya juga. Disamain aja untuk portnya. Jangan sampai beda. Soalnya kalau beda nanti boleh sih beda, tapi maksudnya kalian bingung di itunya nanti, konfigurasinya. Ini di 0/0 ya. Jadi pokoknya yang dari switch ke router, itu kita pakai yang 0/0 aja. Lalu selanjutnya dari router ke router, nah karena router ini apa namanya sama device ya, maka kita menggunakan crossover ya. Sama, kita gunakan fast ethernet 1/1 ke 1/0 maksudnya. Oh iya, yeah. Apa yang beda simbol? Bentar, coba aku tuin lagi bentar. Yang ini ya, fast ethernet ini ya. Sebenarnya gimana sebutnya ya? Fast ethernet ini kayaknya beda itu, beda kabel, beda port lah sebutnya ya. Kalau fast ethernet ini, kalau misalnya kita lihat dari sini kan bentuknya seperti ini. Kalau fast ethernet ini seperti ini, mungkin beda kabel sih. Nggak bisa menggunakan kabel apa namanya crossover atau strike gitu. Makanya kita pakai yang itu. Oke, sudah terhubung seperti ini semua. Udah ya, udah pada terhubung ya. Coba fill colors. Okay. Nice. Enggak, bukan khusus router ke router. Tapi device ke device yang sama. Jadi boleh kalau misalnya laptop ke laptop, ya berarti pakai yang putus-putus. Kalau apa namanya ini teh switch ke switch ya berarti yang pakai putus-putus. Nah itu. Tapi kalau beda kita pakai yang straight atau yang lurus ini, nggak ada putus-putusnya gitu. Oke ya. Lalu kita lanjut. Nah, sekarang kita langsung melakukan pemberian IP. Ini ya. Jadi kita masuk ke dalam ke laptop ini, laptop satu nih. Lalu kita ke desktop, lalu ke IP, masukin ke IP gitu. Lalu kalian masukin IP-nya biar gampang ya, 192.168.1.1. Terus klik subnet masknya, ini akan otomatis. Terus default gateway, 192.168. Nah, ini berarti default gateway-nya itu kita akan ngambil dari IP di IP si router. Nah, karena itu berarti kita tentukan dulu IP router-nya itu bakal nanti seperti ini ya, .254. Nah, gitu. Sebenarnya boleh sih, kalian bebas untuk IP default gateway ini, mau 254 atau 17 kayak atau berapa.
asalkan nanti kalau dikonfigurasikan di routernya ya segitu gitu. Tapi karena biar gampang kita samain 254. Oke ya. Nah, kalau misalnya sudah dikonfigurasikan, nanti kalau misalnya kalian dekatkan kursor kalian ke sini, nah kalian bisa lihat ada IP-nya gitu. Tuh, bisa entar. Coba lihat. Nah, bisa lihat ya IP-nya sudah ada begitu. Nah, sekarang kita lakukan juga ke laptop 2 yang ini. Nah, karena ini kita belajar tentang buat apa namanya itu? Routing dan lain-lain, berarti kita gunakan IP yang berbeda. Tadi kan 192.168.1.1 kan tadi. Nah, sekarang kita ganti jadi 2.1 aja. Nah, begitu. Nah, terus default gateway-nya kita samain aja. Jadi 192.168.2.254. Begitu. Nah, terus salah satu kegunaan router lainnya, kalau misalnya ini kan beda itu ya. Kita beda network kan ya. Yang ini 1.1, yang ini 2.1 gitu. Nah, salah satu kegunaan router yaitu menghubungkan dua network yang berbeda, begitu. Bisa juga kalau misalnya ini networknya kelas C, yang satu lagi yang ini kelas B, bisa juga dihubungkan dengan router. Nah, itu salah satu kegunaan router lainnya. Oke, sudah ya. IP, udah dituin IP-nya kan ya. Ini pakai yang FLSM ya? Iya, betul. Kita pakai yang FLSM dulu aja. Soalnya kalau misalnya kita masuk ke subnetting terus ke yang VLSM, itu tuh biasanya untuk, apa namanya, ya kayak company besar gitu. Kita dibagi-bagi, misalnya IP1 sampai 64 untuk ini, sisanya untuk ini, sisanya untuk ini, kegunaan-kegunaannya, begitu. Tapi ya karena ini cuman simple, ya udah kita pakai yang classful aja yang biasa gitu. Nah, terus karena sudah dikonfigurasikan, nah sekarang kita konfigurasikan routernya. Nah, kita masuk ke CLI. Nah, ini no aja ya, enter. Nah, gini, kita masuk ke itunya, apa? Itu konfigurasinya. Jadi pertama kita tulis enable. Enable ini untuk mengaktifkan sebutnya apa ya? Mode konfigurasi lah sebutnya. Ya, bukan mode konfigurasi, mode user, mode user. Gitu. Ya, boleh di apa namanya? Disingkat juga pakai EN atau ENA gitu. Bebas. Terus kita karena ini udah masuk kan ke router. Ini tuh tanda pagar ini kalau misalnya di Linux itu sebagai root lah, akses root lah gitu. Nah, kita masuk ke konfigurasi. Nah, kita udah masuk ke konfigurasi kan. Nah, sekarang kita mau atur IP dari router. Kita mau atur IP router terlebih dahulu. Jadi, kita pertama karena ini apa tersambungnya ke FA00 ya, bisa dilihat di sini ya. Berarti kita masuk ke INT. INT itu maksudnya interface ya. Nah, interface FA. FA itu singkatan dari face Ethernet yang bisa dilihat ini, bisa juga langsung disingkat aja. Ini seperti ini gitu. FA0/0. Nah, artinya kita masuk ke dalam konfigurasi pada interface FA0/0 ini gitu. Nah, sesudah kita masuk ke dalam konfigurasi interface-nya ini, kita bisa lihat ada perbedaan di sini kan. Nah, gitu. Lalu kita atur IP-nya dengan cara IP add terus karena tadi kita menggunakan gateway-nya 1.254 berarti 192.168.1.254 lalu di spasi menggunakan subnet mask juga 255.255.0 gitu ya, lalu di
enter. Udah di enter, terus no SH. No, no SH ini berfungsi untuk mengaktifkan interface-nya, atau disebutnya di on-in lah gitu, on-off gitu. No SH ini untuk meng-on-kan interface FA 0/0 ini gitu. Enter. Begitu. Saya lihat sudah ada perubahan kan? Karena IP-nya itu sudah ditambahkan, lalu interface-nya ini atau FA 0/0-nya itu sudah di-on-kan lah sebutnya gitu. Ya, sudah kan? Lalu kita tulis exit. CONFT itu singkatan dari apa? Nah, CONFT itu maksudnya configure terminal. Misalnya gini. Configure terminal. Nah, seperti itu ya. Tapi karena disingkat sama aku jadi CONFT gitu. Oke ya. Nah, berarti kan kita sudah mengkonfigurasikan ini ya, apa interface yang 0/0-nya ini ya. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasikan interface FA 1/0. FA 1/0 ini digunakan untuk menghubungkan router yang ini, router kita yang pertama dengan router kita yang kedua. Begitu. Caranya sama seperti tadi, INT, mau disingkat juga nggak apa-apa ya. INT FA 1/0, kata yang ini ya. INT FA 1/0. Oke, enter. Terus kita lakukan seperti yang tadi, IP add. Nah, sekarang untuk IP ini sebenarnya bebas kita mau pakai IP apa aja ya. Tapi asalkan sama aja gitu. Nah, karena ini biar gampang, terus kita menggunakan classless aja ya, biar nggak terlalu ribet ngetiknya. 10.10.10.1. Nah, gitu ya. Dengan apa namanya, subnet mask-nya kita menggunakan /24, yaitu 255.255.255.0. Seperti ini. Enter. Lalu no SH. Enter. Sip. Nah, yang artinya, kalau misalnya kita lihat, ini tuh sudah ada IP-nya. Tuh kan yang FS Ethernet 0/0 sudah ada IP-nya, yang 1/0 juga sudah ada IP-nya. Begitu. Lalu kita sekarang masuk ke pengaturan selanjutnya, yaitu kita membuat loopback ya. Loopback ini berfungsi untuk kayak gimana ya, menyalurkan, kayak memberikan aku lupa katanya, tapi pokoknya kayak mendial lah sebutnya ya. Sebenarnya nggak usah pakai loopback juga nggak apa-apa, tetapi karena kemarin kita diajarkan untuk membuat loopback, ya sudah, kita bikin loopbacknya. Begitu. Sebentar ya. Wait, bentar. Oke, kita akan bikin loopback-nya. Berarti cara bikin loopback itu seperti ini. Kita exit dulu dari pengaturan yang tadi. Bisa dilihat sampai ke config ini ya, router config ini. Lalu kita masuk ke interface LO. Nah, LO itu singkatan dari loopback ya, untuk apa? Interface loopback nanti gitu. Kita contohin LO, kita kasih nama LO1. Gitu ya, berarti NT LO1. Enter. Nah, maka bisa dilihat interface loopback 1 ya. Berarti sudah terbikin. Lalu kita masukkan IP-nya seperti tadi. Supaya biar gampang, kalian bisa menggunakan row atas. Nah, itu kalian bisa melihat komen yang sudah kalian ketikan sebelumnya. Biar gampang gitu. Nah, kita coba masukin aja. 72.16.1.1 gitu ya. Ini kan IP add, nah gini, terus di enter.
Nah, berarti IP loopback-nya sudah terbuat. Lalu kita bikin satu lagi loopback 2. Yaitu dengan cara int lo 2. Begitu ya, enter. Terus kita bikin IP-nya sama seperti yang loopback 1, tapi ininya 2.2. Begitu. Enter. Oke. Kita exit. Gimana? Ada yang ketinggalan nggak? Atau udah semua? Atau ada yang bingung? Boleh? Langsung tanya aja. Yang loopback itu apa ya? Untuk mendial, untuk membantu komunikasinya gitu loh. Apa? Membantu data, mengirimkan datanya gitu loh, sebutnya. Loopback itu nanti kelihatannya di mana kalau di config? Nanti bisa dipakai show IP interface ya untuk melihatnya. Atau paling gampang sih tinggal gini aja. Aduh, sorry. Sebentar. Kalian geser ke sini. Nah, terus nanti kalian bisa lihat loopback itu sudah terbuat gitu. Tuh. Yang sudah kita bikin tadi, loopback itu sudah terbuat. Tuh, lihat tuh, di bagian bawah. Kelihatan ya? Itu IP-nya bebas. Bebas, tetapi itu dipergunakan untuk nanti jangan sampai lupa aja gitu IP-nya. Jadi saran aku sih ngikutin aku dulu aja kalau misalnya masih pusing gitu. Oke. Lalu selanjutnya kita masuk ke, kan ini kan berarti router PT ini sudah dikonfigurasikan untuk setiap IP-nya, yaitu IP FA0/0, FA1/0. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama dengan router kedua. Begitu. Nah, ini juga salah satu biar gampang ya. Kalau misalnya kalian nggak terlalu, kalau terlalu pusing dengan CLI, bisa menggunakan ini. Ada kata config di sini kan? Nah, tadi yang kita pergunakan itu adalah FA0/0 sama FA1/0 kan ya. Terus karena tadi kita menggunakan gateway-nya yaitu 192.168.2.254, maka untuk yang FA0/0-nya itu kita isi seperti ini 192. Nah, gampang ya, ke config terus ke flash internet 0/0192.168.2.254 begitu. Subnet masknya kita tinggal pakai klik aja terus di on. Nah, kalau misalnya kalian lihat di komen di sini, sebenarnya sama seperti kita mengetikkan pakai CLI gitu. Tapi ya cuman sekedar ini doang gitu. Tadi loopback kan nggak ada, ya terpaksa kita harus menggunakan CLI gitu. Terus tadi kan FA1/0-nya itu adalah 10.10.10.1. Nah, sekarang kita atur FA1/0-nya itu adalah 10.10.10.2. Kita menggunakan apa namanya, network yang sama supaya, yaitu untuk menghubungkan routernya gitu, menggunakan network yang sama gitu. Subnet masknya kita gunakan yang kelas C, itu 255.255.255. Nah, kita pakai kelas C aja semuanya ya, soalnya ini memang topologinya memang sederhana gitu, nggak banyak, nggak ribet. Oh iya, jangan lupa diklik on. Diklik on itu sama seperti tadi not shutdown atau no SH yang tadi kita ketikkan di router PT yang satu. Ini udah belum? Oh, udah sih. Nah, sekarang kita masuk ke konfigurasi selanjutnya yaitu yang loopback seperti yang tadi. Kita tulis int lo1, enter. Terus IP add IP address sama aja 172. Nah, tadi kan karena loopback 1 tadi 172.16.1.1, terus loopback kedua yang di router 1 172.16.2.2. Nah, sekarang kita gunakan 172.16.2.2.
3.3. Seperti ini. Kita enter. Exit. Terus lakukan juga di INT LO kedua untuk router 2. Enter. IP address-nya kita masukkan 4.4. Seperti itu. Enter. Exit. Nah. Maka dengan ini, konfigurasi awal, yaitu pemberian IP pada setiap router dan juga device laptop, sudah diselesaikan. Kayak gitu. Ada yang ketinggalan nggak? Nah, terus bagaimana kita ngeceknya? Kita bisa masuk ke laptop ini. Terus kita ke command prompt. Kita bisa lihat dulu IP config ya. Nah, bahwa IP dari device kita, yaitu laptop ini, adalah 192.168.1.1. Dengan gateway adalah 192.168.1.254. Nah, sekarang kita cek apakah device kita ini sudah terkoneksi dengan gateway, yaitu router. Ping 192.168.1.254. Enter. Oh, ternyata sudah ada reply, yaitu berarti kita sudah tersambung dengan router. Berarti laptop kita ini sudah tersambung dengan router kita yang ini, router 1. Nah, terus kita coba ping dari router apa laptop 1 kita ini ke laptop 2. Tadi IP laptop 2 apa? Yaitu 192.168.2.1. Gitu kan? Nah, coba kita enter. Oh, ternyata reply destination host unreachable, yang artinya kita belum terkoneksi dengan laptop kedua. Nah, itulah pentingnya dari router. Dan nanti kita masuk ke konfigurasi routing, yaitu menghubungkan kedua dua type topologi, bukan koneksi yang berbeda gitu, network yang berbeda. Routing. Nah, kalau routing nanti kita ajarin yang statik sama yang dinamik ya. Yang dinamis. Oke, okay. Kan udah nih ya, kita udah ya. Berarti artinya laptop kita ini sudah terkoneksi dengan router-nya ataupun gateway-nya gitu. Kita simpan ini topologinya. Terus kita blok. Kok gitu. Hai ya, ini apa lagi nih? Kita geser deh. Nah, ya. Ini kita copy-in, copy biasa, chatter copy, terus chatter v. Nah, ini kan terbentuk. Terus kita taruh bawah. Kenapa kita giniin? Karena kita bakal mencoba berbagai macam routing. Pertama, routing statik, sama routing yang dynamic. Daripada kita bikin dari awal lagi, yaitu men-set IP-nya, dari awal lagi, maka tinggal kita copy-in saja. Begitu. Nah, yang ini kita simpan, biarkan seperti ini, yaitu konfigurasi dasar. Gitu. Begitu. Nanti jadi kalau misalnya kita butuh lagi, tinggal copy-in, terus kita paste. Gitu. Oke ya, sudah di copy-paste. Ntar, coba dirada sedikit ini. Nah, kita rapiin dikit. Oke ya. Oke, sudah pada di itu semua ya. Sudah pada copy semua ya. Atau misalnya masih punya pertanyaan untuk yang konfigurasi awal. Tapi tanpa loopback itu masih bisa komunikasi juga. Ya, tetap bisa. Nah, loopback ini nanti kita pakai untuk mengetes nanti adalah, tapi lebih baik lakuin dulu aja yang untuk loopback. Oke ya, ada yang ketinggalan kah atau ada yang masih belum mengerti? Biar kita lanjut nih ke itu selanjutnya. Oke ya, kita lanjut ya. Aman nggak?
ketikan aman kalau misalnya kalian sudah. Aman, aman. Oke, ketikan aman. Oke, sip. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu routing ya. Kita masuk ke routing yang static dulu. Routing static itu dibagi dua, ada yang next hop, ada juga yang satu lagi apa namanya? Exist interface sebutnya. Ya. Exist interface. Oke, jadi kita pertama akan melakukan routing yang next hop terlebih dahulu di sini ya. Di topologi kita yang pertama. Kita tulis masih ini teh. Ini ya. Nah, ini. Routing static next hop. Begitu. Oke. Sip. Oke, aduh. Kita masuk ke dalam CLI lagi. Soalnya memang banyaknya pasti CLI. Nanti juga kayaknya kalau misalnya kalian di ujian, mungkin kalian harus men-screenshot apa yang udah kalian bikin tadi gitu. Oke, pertama kita enable-kan terlebih dahulu, terus masuk ke konfigurasi. Conft. Enter. Nah, konfigurasi static itu, nantilah aku bandingin sama yang dynamic ya. Kita lakukan dulu konfigurasinya. Oke, jadi konfigurasinya yang pertama itu sudah tar. Bentar. Oh iya, oke, sip. Untuk kita mungkin cek dulu ya, exit. Terus kita tulis show IP route. Nah, ini kan kita belum melakukan routing sama sekali. Nah, bisa kita lihat berarti seperti ini nih. Itunya, apa namanya? Tampilannya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya nanti kita sudah membuat apa namanya? Konfigurasinya atau routingnya, nanti bakal ada tulisan S di bagian sininya nanti. Begitu. Karena ini belum melakukan routing, maka cuma C yaitu connected. Begitu. Oke, kita lakukan konfigurasinya. Conft, enter. Lalu kita lakukan IP route karena ini root apa namanya? Static ya. Jadi kita melakukan secara langsung. Jadi tidak menggunakan protokol IP protokol routing protokol yang lain begitu. IP route terus karena ini next hop berarti kita menggunakan network destination yaitu network destination berarti karena ini router pertama yang artinya 1/1 kita masuk ke mau disambungkan ke router yang kedua yaitu 2.1 kan berarti kita tulisnya 192.168.2.1 karena ini network ya kita menggunakan networknya berarti 2.0. Nah, ini salah satu yang aku bilang tadi kegunaan dari network. Yaitu kita menggunakan network supaya terkoneksi dengan IP-IP selanjutnya gitu, IP host lainnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti di sini itu ada 192.168.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan selanjutnya, kita nggak perlu capek-capek ngetikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi hanya dengan menggunakan titik 0 ini, yaitu networknya, kita bisa tersambung dengan IP seluruhnya. Begitu. Oke. IP route 192.168.2.0
terus kita gunakan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu, nah selanjutnya kita gunakan sebutnya apa itu namanya? Network yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2-nya. Tadi yang menghubungkan router 1 sama router 2-nya kan FA1/0 ya. Nah, kita lihat IP-nya apa IP FA1/0 itu menggunakan apa? Ini ya, apa namanya? Bisa kita lihat 10.10.10.1. Nah, karena kita menghubungkan ke router 2, maka kita gunakan FA1/0-nya dari router 2 itu 10.10.10.2. Nah, yang itu. Berarti tadi mana? Nah, ini ya. IP root, IP tujuan, terus subnet mask-nya apa? Lalu menggunakan jalurnya yaitu yang ini 10.10.10.2 begitu. Harusnya ya betul. Di enter ya. Enter. Kita lakukan juga IP root untuk apa namanya? Sebutnya itu loopback-nya. Loopback-nya tadi 172 kan. Terus 16 1.0 karena kita menggunakan network-nya. Terus menggunakan sama jalurnya yaitu 10.10.10.10.2 begitu. Kita enter, kita lakukan juga ke apa namanya? Loopback keduanya. Sorry. Titik 2 ya berarti ya, karena loopback 2. Lalu kita enter. Sip. Begitu. Nah, kita melakukan IP root ini juga dilakukan ke router yang router 2. Router yang lakukan hal yang sama gitu. Nah, gini ya. LI terus enable CoNFT. Nah, karena tadi sorry, kita tukar aja biar enggak pusing. Nah, gini ya. Karena ini tadi di router 1 kan yang IP-nya 1.1. Nah, sekarang kita IP root juga dari router 2 ke router 1. IP root 192.168 karena IP dari router 1 itu adalah 1.254 ya. Terus laptopnya 1.1 kan, maka kita menggunakan 192.168 networknya berarti 1.0 begitu. Bisa dilihat dari sini ya, tuh ini. Karena tadi ini 2.2.1, yang ini 1.1. Networknya berarti 1.0, ini 2.0, begitu. Sudah kan? Ini beda apa nih, Fajar? Sorry, baru baca. Terus kita lakukan yang sama, 255.255.255.0. Nah, karena tadi 10.10.10.2 kan, karena itu menggunakan jalur yang di sini, yaitu di router 2, nah kita berarti menggunakan jalur yang sama, tetapi di router 1, yaitu 10.10.10.1. Gitu. 10.10.10.1. Enter. Kita lakukan juga sama yang di loopback yang ada di router 2, yaitu tadi kan 3.3 sama 4.4 ya. Kita ambil networknya berarti 3.0, enter, sama 4.0. Enter. Nah, berarti itu static dari NextHop ya, sudah dilakukan atau sudah dikonfigurasikan. Sekarang kita bisa lihat di show IP configuration. Sorry, ntar. Show IP configuration. Bukan, show IP root. Show IP root. Nah, bisa lihat ada S kan? Soalnya pakai static. Ya, gitu kan, sudah terlihat. Nah, ini artinya sudah tersambung dengan router sebelahnya gitu. Sekarang kita bisa coba ping. Desktop, command prompt. Tadi kan
ngeping dari 192.168.1.1 terus ke di ping ke 2.1 nggak bisa ya? Sekarang sudah bisa seharusnya. Ping 192.168.2.1. Enter. Tungguin. Nah, request apa RTO itu kenapa? Soalnya karena sedang menghubungkan gitu, Pak. Jadi masih menghubungkan tadi. Seharusnya sekarang kalau misalnya kita ping lagi sudah tidak RTO lagi. Nah, bisa lihat begitu. Oke. Nah, itu adalah next hop ya. Itu routing static next hop. Konfigurasinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke routing static tapi beda lagi, yaitu exit interface. Routing static exit interface. Oke ya. Kita masuk ke dalam itunya, CLI-nya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak buat routing static next hop? Atau kita lanjut dulu ya ke exit interface, baru nanti kita tanya lagi untuk perbedaan nilai. Oke. Exit interface ya, bentar. Aku tuh sedikit lupa untuk exit interface. Bentar, aku lihat dulu ya. Nah, ada nih. Oke. Oke. Bedanya sih nggak terlalu beda ya. Jadi sama, kita enable dulu, terus ke CoNFT. Terus kita masuk ke IP root. IP root terus sama seperti tadi menggunakan rutenya yaitu yang satu ketujuannya maksudnya network tujuannya 192.168.2.1 bukan networknya ya .2.0 terus 255.255.255.0 di spasi. Nah kalau tadi kita menggunakan menggunakan IP tujuannya, yaitu IP tujuan dari router 1 ke router 2, yaitu 10.10.10.2. Nah, sekarang kita menggunakan exit interface, seperti katanya, exit interface yang artinya interface yang keluar gitu ya, atau yang berhubungan langsung dengan router 2. Bisa dilihat, yang berhubungan langsung itu berarti FA1/0. Ya udah kita tulis FA1/0 seperti ini. Enter. Nah, begitu. Kita lakukan juga sama untuk sebutnya loopback. 172.16.1.0 enter 16.2.0 enter gitu. Lalu kita lakukan juga yang sama, hal yang sama pada router kedua. Ini ya. Karena dari router 2 ke router 1 itu apa namanya? Router 2 itu 2.1, kalau 2.0 berarti ini IP root 192.168.2.1.
1.0, yaitu network dari router kesatunya, begitu. 255.255.255.0. Terus kita menggunakan, karena kita menggunakan apa namanya, interface yang terhubung ke router 2 adalah EPA1/0, ya udah kita EPA1/0. Makanya tadi aku bilang disamain aja biar nggak pusing. Tapi kalau misalnya dibedain, ya berarti kita menggunakan interface yang terhubung ke router 2-nya gitu. Misalnya yang terhubung keduanya 0/0, ya udah kita menggunakan FA0/0 begitu. Enter, pirut, kita lakukan juga sama yang ke apa namanya? Loopback-nya. Karena ini router 2 berarti tadi 3.0 sama 4.0. Enter. Exit. Terus kita bisa lihat ke show IP root. Nah, ini ya, bisa lihat ya, static tuh. Ada S-nya. Sekarang coba kita ping. Ping 192.168.2.1. Ini kita melakukan ping dari laptop 1 ya. Dari sini ke sini. Kita coba ping lagi. Nah, bisa lihat sudah tersambung ya. Oke, itu adalah routing static. Routing static itu ada next hop sama exit interface. Nah, untuk perbedaannya, kalau next hop kita menggunakan IP-nya secara langsung gitu. Menggunakan IP di sebelahnya secara langsung kan. Seperti yang kita bisa dilihat ini kan. Satu yang 2.0, terus 10.10.2. Bisa lihat dari sini. Nah, gitu. Menggunakan IP-nya secara langsung gitu. Sedangkan sedangkan pakai exit interface, yang artinya kita menggunakan port yang terhubung ke router 2-nya gitu. Di port satu, apa? Di router 1 ini yang port-nya terhubung ke router 2 yang mana sih? Oh, FA1/0. Ya udah kita menggunakan itunya. Jalurnya itu FA1/0. Begitu juga dengan router 2. Oh, yang terhubung ke router 1 port-nya yang mana nih? FA 1/0 juga, ya udah kita menggunakan FA 1/0 juga, begitu. Kita mau pakai cara yang mana aja sama aja kan? Ya sama aja. Ngaruh ke performa nggak, bang? Ngaruh sih sedikit. Ngaruh sedikit, tapi maksudnya nggak terlalu itu sih. Kalau di config static yang pakai interface jadi gimana? Kosong apa ada isinya? Ada kok. Nah, bedanya kalau sama yang tadi, nah ini ya, bukan yang ini. Kita bandingin yang ini. Nah, ini sama yang ini. Nah, ini. Nah, bisa lihat ya, perbandingan untuk yang apa tadi, yang next hop sama yang exit interface. Ini yang exit interface, yang ini yang next hop tuh. Bisa lihat tuh, kalau next hop itu kita terhubung langsung dengan IP-nya, soalnya kita menggunakan IP-nya secara langsung gitu. Sedangkan untuk yang exit interface, kita hanya menghubungkan dengan port-nya yang terhubungnya gitu, bukan IP-nya begitu. Nah, terus ngaruh performa. Nah, itu dia. Performanya itu ngaruhnya kenapa? Gini, kalau di next hop kita kan secara langsung ke IP-nya gitu ya. Sedangkan kalau di exit interface kita harus nyari IP-nya terlebih dahulu gitu. Di exit interface begitu, guys. Oke ya. Ada pertanyaan lain untuk apa? Static routing static. Ya, betul, Fajar. Satu via IP, satu via face Ethernet. Nah,
untuk fast ethernet ini kita harus nyari IP-nya apa? Yang exit interface ini kita harus nyari IP-nya dulu. Oh, yang IP yang terhubung ke interface yang ini tuh ternyata 10.10.10 gitu. Sedangkan kalau yang next hop ini kan kita sudah tahu gitu IP-nya berapa gitu. Itu tetapi kan akhirnya kita juga tahu bahwa kalau misalnya yang exit interface ini berarti kita bisa menggunakannya kalau misalnya kita tidak mengetahui IP router sebelah kita gitu. Begitu sih. Kelebihan dan kekurangannya ya. Loopback-nya enggak kok, 172 bener loopback sama. Bedanya kalau loopback yang router 1.1.1.2.2, kalau yang sebelahnya 3.3.4.4 gitu. Yang di CLI. Sorry, coba kita lihat. Ini kah? Saat. Atau yang ini? Oh, kebalik ya sepertinya. Iya, kebalik. Harusnya ini 172.16. Ini .3. Enter. Sama .4. Nah, sedangkan yang ini harusnya tadi kok NFT IP root 172. Nah, ini .1 ter sama .2. Iya benar. Ter. Exit. Coba kita show interface lagi. Show IP root. Oh, berarti ya seperti ini. Ada tulisannya fast ethernet 1.1.0. Begitu. Kalau ini kan statiknya tuh via 1.10.10.10.1 begitu. Oke, sama kok. Nah, sekarang itu untuk statik ya, apa routing statik. Bentar guys, aku kepanasan. Bentar. Oke. Itu ya untuk apa namanya? Routing static ya. Routing static ada next hop sama exit interface. Perbedaannya tadi udah dikasih tahu. Nah, sekarang kita masuk ke routing dynamic. Nah, karena yang ini sudah dikonfigurasikan kan. Nah, kalau misalnya kita konfigurasiin yang lainnya nanti kan tumpuk-tumpuk. Nah, itu nanti bakal bermasalah. Jadi makanya kita menggunakan topologi yang sudah kita buat tadi, tapi masih basic konfigurasi gitu. Di copy lagi, paste, copy lagi, paste. Oke ya, kita pindahin dulu. Yang ini geser dikit. Sip. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Kita tunggu dulu. Nah, untuk dynamic, kemarin tuh diajarin tuh cuma dua, yaitu routing dynamic DN aja. Routing dynamic yang RIP sama satu lagi OSPF. Routing dynamic OSPF. Begitu, guys. Oke ya. Sebelumnya masih ada pertanyaan kah? Atau kita lanjut nih ke routing dynamic nih?
Kalau kita lanjut berarti tulis lanjut, ketikan lanjut pada kolom komentar. Silahkan. Atau misalnya masih punya pertanyaan lagi, boleh aku tunggu. Tenang guys, materinya tidak banyak lagi. Routing dynamic selesai, tinggal satu lagi ACL, udah gitu kita selesai. Begitu. Boleh? Ada lagi yang mau dipertanyakan atau mau langsung lanjut kita ke routing dynamic dulu? Gimana guys? Oke, ketikan lanjut. Oke, lanjut. Oke deh. Kita lanjut ya ke routing dynamic. Pertama kita ke RIP dulu. Nah, jadi kita masuk ke RIP ya. Routing dynamic RIP ini kita menggunakan protokol. Protokol routing. Protokol routingnya namanya RIP. Begitu. Nah, terus bentar. Aku lihat dulu itunya. Oke. Kita seperti biasa di enablekan terlebih dahulu baru ke masuk ke config. Konfig. Konfig terminal. Configure terminal. Nah, berarti sekarang masuk ke konfigurasinya. Kita tulis router menggunakan apa namanya? Protokol apa? RIP. RIP. Gitu. Oke, enter. Nah, terus kita menggunakan version 2. Enter. Version 2, terus ketikkan network. Network ID-nya ya, kalau nggak salah. Bentar, ambil database. RIP. Oh iya betul, networknya ya. Jadi kita mengetikkan networknya. Jadi setiap network IP yang ada di router ini gitu. Jadi contoh tadi kan ada 10.10.10. Tadi kan 10.10.1 kan. Berarti networknya apa? 10.10.10.0. Enter. Terus network lainnya yaitu yang tadi yang loopback. Loopback itu 172 terus 16 1.1 kan. Berarti 1.0 karena networknya. Terus loopback yang kedua yaitu 2.0. Terus yang 192 kan networknya berarti 192.168.1.0 ya soalnya katanya kita di filter 1 begitu. Oke, enter deh. Nah, setelah kita klik ketikan networknya, setiap networknya kita pakai ketikan no auto summary. Kalau misalnya nggak tertulisannya tinggal pakai tab begitu. Terus di enter. Aduh, begitu guys. Nah, karena kita sudah lakukan di router 1, kita lakukan juga hal yang sama pada router kedua. CLI. Enter. Ini ya. Lakukannya sama. Nembak dulu, konfig, terus router pip, enter, version 2. Terus kita tulis juga networknya. Nah, karena ini router 2, networknya 10.10.10 sama sih. Terus 172. Untuk loopback yang ada di router 2, 172.16.3.0. Enter.
plus 4 titik 0. Enter. Oke. Sama terakhir netprop 192. 168. 2 titik 0 kan net. Ya, titik 0. Enter. Kita ketikkan juga sama no auto summary. Enter. Nah, itu konfigurasinya. Udah, gitu dong untuk konfigurasi. Sekarang tinggal kita cek. Exit. Kita cek dengan cara show IP root. Tadi kan kita, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang tadi itu seperti ini ya, S kan ya, S itu dari kata statik, bisa lihat. Sedangkan kalau untuk protokol yang RIP ini, karena RIP kan, ini kita bisa lihat pakai R. Tuh, begitu. Terus kita coba ping ya, harusnya nggak bisa sih. Ini di laptop 1 ya, ke laptop 2. Ping 192.168.2.1. Enter. Nah, bisa lihat terkoneksi ya. Terus kalau misalnya kita lihat juga, sorry, kita pakai yang di laptop 2 aja. Show IP protokol. Nah, kita bisa lihat tuh, routing protocol is RIP. Jadi, kita menggunakan routing protocol RIP. Kayak gitu. Kita bisa juga lihat routingnya lewat mana aja tuh. Oke, sip. Nah, ini untuk routing dynamic menggunakan protokol RIP. Sekarang kita masuk ke routing dynamic menggunakan OSPF. OSPF. Bentar. Ada perlu yang dicek lagi nggak sih? Seharusnya nggak sih. Udah cukup sih. OSPF ya. Kita masuk ke routing OSPF. Oke. Kita masuk ke OSPF. Kita ke N lagi. Konft, karena tadi kita router RIP kan, untuk protokol RIP sekarang kita router OSPF. Nah, bedanya ini pakai OSPF tapi ada satunya gitu. Ini kayaknya ketentuan dari itunya apa ya, aku lupa lagi buat ngejelasin yang ini, tapi seperti ini perintahnya. Terus kita enter. Sama seperti tadi, kita menggunakan network 10.10.10.0. Nah, bedanya kita itu menggunakan apa namanya, komplement dari subnet mask ditambahin. Kalau misalnya subnet mask yang kita yang digunain tadi itu adalah 255.255.255.0. Ya, berarti kita menggunakan komplementnya. Komplementnya itu artinya kebaikannya. Berarti kita menggunakan 0.0.0.255 ditambah area 0. Begitu. Harusnya ya. Ini routingnya masuk materi semua. Routingnya masuk materi semua. Maksudnya gimana? Kalau iya sih, masuk materi sih kemarin. Oh, gitu ya. Ya udah, berarti ini yang dynamic. Nanti aku jelasin deh. Kita lanjutin dulu yang OSPF ini. Semoga aja nggak keluar nanti waktu apa namanya ujian. Udah ya.
network 10.10.0.0.0.255, enter. Terus kita lakukan juga yang sama pada yang loopback-nya 172.16, terus berapa? 1.0 ya? Iya betul. Karena ini router 1. Iya benar, router 1. Ya kan? Di enter. Lakukan juga ya yang loopback 2-nya 2.0. Enter. Terus yang 192.168 1.0 karena ini router 1. Misalnya udah benar belum? Udah selesai. Enter. Oke. Okay. Nah, sekarang kita lakukan juga pada router yang kedua. Yang area 0 itu buat apa ya? Nah, itu khusus untuk apa namanya? Protokol OSPF gitu. Itu kayaknya harus dipelajarin lebih lagi untuk OSPF ya. Protokol routing itu banyak, ada IGRP, ada RIP, ada OSPF yang tadi. Nah, itu tuh masing-masing tuh punya kelebihan kekurangannya masing-masing, terus juga punya sistemnya masing-masing gitu. Kayaknya OSPF itu ya area 0 ini untuk berhubungan dengan sistemnya. ONFT, enter. Terus router OSPF 1 sama. Terus network. Oh, bentar. Oke, okay. Network sepuluh titik sepuluh titik sepuluh titik nol, terus nol titik nol titik nol titik 255 area nol, enter. Terus karena ini router 2 berarti loopback-nya itu 172.168. Bentar, salah. Enggak. Enter lagi, sorry. Belum selesai tadi. 172.168. Enggak, 172.16.3.0. Area 0. Enter. Terus network 4.0, area 0. Enter. Sama yang terakhir 192.168.2.0. Enter. Oke, begitu. Coba kita cek. Show IP root. Nah, bisa lihat karena kita menggunakan OSPF, maka ini ada 0 tuh, bisa lihat di sini. O untuk OSPF. Oke, kita coba lihat show IP protokolnya. Routing protocol is OSPF 1, betul ya? Bisa lihat itu. Sekarang kita close. Terus kita coba ping ya. Command prompt. Kita coba ping dari laptop 2 ini ke laptop 1. Ping 192.168. Laptop 1 itu 1.1 ya. Enter. Nah, bisa lihat sudah tersambung ya. Nah, itu adalah routing dynamic. Yaitu routing
RIP dan OSPS begitu. Untuk perbedaannya itu kalau nggak salah RIP sama OSPF itu perbedaannya adalah algoritmanya. OSPF itu menggunakan algoritma Dijkstra. Ya, algoritmanya itu dipergunakan dalam mencari router yang tersambungnya itu loh. Sama kalau ini kan cuma dua router ya. Kalau misalnya di aslinya itu banyak tuh. Dari router ini ada router lagi, ada router lagi, ada router lagi. Nah, ini itu algoritmanya itu ya berfungsi untuk mencari jalur tercepatnya kan. Misalnya ada router lagi di sini gitu ya. Ada router lagi di sini. Ini kan misalnya router tersambung gitu kan. Satu, dua, ke sini. Nah, ini sedangkan ini langsung tersambung ke sini gitu. Kita kan kalau misalnya cari yang cepat, nggak nyarinya ke sini dong. Tapi langsung ke sini kan. Begitu. Kalau misalnya dicarinya router yang di sini gitu. Itu kalau OSPF. Tapi kalau misalnya RIP itu, gimana ya algoritmanya? Aku lupa lagi. Pokoknya mah pakai next gimana gitu. Pokoknya beda lah, beda algoritmanya lah gitu. Kayak gitu guys. Fungsinya sama aja, yaitu kita tidak perlu mengetahui IP di sebelahnya. Makanya tadi kita menggunakan networknya itu ya network kita sendiri yang tersambung di sini gitu. Itulah kenapa disebut dynamis atau dynamic, yaitu otomatis kita nyari atau tersambung ke router selanjutnya atau yang router lainnya itu secara otomatis gitu dengan cara menggunakan network kita sendiri begitu. Ada pertanyaan untuk dynamic routing? Ya, betul. Static harus manual, dynamis kita otomatis. Makanya kalau misalnya tadi kita lihat baik yang exit interface ataupun next hop, kita memerlukan IP di sebelahnya kan. Yaitu kalau misalnya router 1 berarti kita menggunakan yang harus mengetahui 192.168.2.0-nya dan lain-lain. Sedangkan yang dynamis kita kan hanya menggunakan network kita sendiri gitu. Di konfigurasinya begitu. Ya, static terkoneksi langsung. Jadi kan otomatis gitu. Kayak misalnya PC itu gimana ya? Ya IP-nya kita bikin sendiri lah gitu. RIP sama OSPF lebih cepat mana? OSPF. Soalnya OSPF menggunakan algoritma Dijkstra. RIP itu aku lupa pakai algoritma apa gitu. Kebanyakan. Version 2 ya, itu tuh bentar, itu harus dicari lagi sih. Pokoknya mah itu salah satu RIP itu kalau nggak salah version-versionnya. Kita menggunakan version 2 gitu. Bentar ya, aku harus nyari lagi kalau misalnya itu. Cukup banyak soalnya. Oke deh. Nah, kalau kalian nanti yang pengen berkutik dalam bidang networking ya bakal ketemu yang kayak gini gitu. Tapi bukan di Cisco pakai tracer ya, tetapi di dunia asli. Gitu. Tapi mirip-mirip sih. Kita konfigurasi di Cisco pakai tracer ini sama nanti konfigurasi di dunia nyata sama mirip. Cisco sama dunia asli beda, iya, ada bedanya. Tapi konsepnya sih sama gitu. Kayaknya kalau router Cisco asli ya. Cisco asli itu ada tampilannya gitu loh. Ada GUI-nya gitu misalnya. Atau ada CLI-nya, tapi pokoknya sama lah. Karena aku belum pernah pakai Cisco ya. Router Cisco, aku pakainya yang MikroTik. Tapi sama kok, sistemnya sama. Gitu. Ada lagi pertanyaan buat dynamic routing atau yang lain misalnya? Nanti itu kalau misalnya kalian mau berkutik dalam bidang network ya kalian harus bisa routing dan lain-lain yang
kita lakukan ini. Gitu. Nanti kalian bisa ambil sertifikasi di Cisco. Ada CCNA, ada sisi apa lagi gitu. Pokoknya mah banyaklah tingkatan-tingkatannya. Itu kalau misalnya kalian ingin berkutik dalam bidang network. Begitu. Ada lagi? Yang pertanyaan untuk dynamic routing? Nah, sekarang kita konfigurasi terakhir, yaitu ACL. Kita ACL ini akan menggunakan lanjutan dari routing OSPF. Gitu. ACL itu kayak akses control list, yaitu untuk mengatur apakah suatu koneksi atau jaringan tuh diperbolehkan berkomunikasi atau enggak. Itulah intinya mah. Saya tambahin dikit. Akses control list. Nah, kita menggunakan lanjutan dari OSPF ya. Kita jadi copy aja yang tadi yang OSPF sudah kalian kerjakan, dikopikan, lalu kita akan konfigurasikan. Begitu. Kenapa pakai OSPF? Karena akses control list ini bisanya digunakan di jenis-jenis routing protokol IGRP gitu. Nah, routing OSPF sendiri itu kayak kelanjutan dari routing protokol IGRP gitu. Makanya bisa digunakan akses control list. Oke ya, kita langsung lakukan. Contoh aja kita lakukan di sini deh. Di router 1. Kita akan memblokir lah sebutnya ya bahasanya, memblokir ping dari atau komunikasi dari IP 192.168.2.1, yaitu which is laptop yang kedua ini gitu. Coba kita enable-kan dulu. Bentar. Inbound outbound. Bentar. Ada bahasa lainnya nggak sih? Aku kayaknya beda bahasanya. Standar sama extended. Beda kayaknya ya. Ini ACL itu kayak akses control gitu. Kita mengontrol akses ke router kita. Misalnya router kita itu akan menolak akses dari IP sekian gitu. Maka IP sekian itu tidak bisa melakukan ping kepada kita gitu. Ataupun yang lainnya gitu. Mirip-mirip kayak firewall lah, tapi beda gitu. Mirip-mirip firewall tapi beda, ya gitulah. Coba kita lakukan ya. ONFT. Oh, ACL standar. Oke. Oke, jadi pertama kita lakukan access list. Nah. Kita 1 sampai 99. Makanya akses list satu kita menggunakannya. Terus kita deny IP-nya itu source IP-nya ya berarti ya. IP-nya itu berarti 192.168.2.1 lalu spasi 0.0.0.0. Oke. Terus coba kita itu ya, pertama ya, access list deny 192.168.2.1.0.0.0.0, enter. Terus kita access list juga misalnya dari loopback-nya itu berarti kan kalau yang untuk router 2 itu 3.3 contoh ya, 5, enter. Nah, terus kita membolehkan yang lainnya. Access list permit any.
Terus enter, exit, int, ini salah nih. Bentar, bentar. Nggak bisa diituin lagi. Coba kita close. Terus. Hai. Sepertinya kita harus lakukan dari awal. Gak bisa pencet. Sial. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Delete. Untung sudah ada kopiannya. Jadi nggak usah dari awal. Yang 000 itu apa ya? Itu tuh, bentar, sebutnya apa ya? Bahasanya cukup susah sih. Disebut netmask bukan apa ya sebutnya? Oh, itu tuh karena kita menggunakan apa namanya IP secara langsung ya, yang artinya kita nggak perlu menggunakan subnet mask, yang itu jadi 0000 aja gitu guys. Kan kita kan kita nggak pakai network kan tadi CLI-nya. Kita menggunakan IP secara langsung gitu. Tapi kalau misalnya pakai network baru menggunakan subnet mask atau komplement subnet mask ya. Ya itulah. ONFT. Oke, kita selesaiin deh. Terus akses list 1 deny 192.168.2.0.1 0.0.0.0 enter access list deny 172.16.3.3.255 access list permit apa namanya any. Oke, exit. Nggak usah kita. INT, FA. Oh, iya. Exit. Oh, nggak usah pakai 000 ya? Oke, oke. Oh, itu kan karena ada deny host. Tetapi karena, apa namanya? 0.0.0 itu ya untuk hostnya itu gitu maksudnya. No slash no. Eh, bukan. Ini outputnya no slash no bukan sih? Iya, no slash no. Betul, 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 betul. Terus IP access group 1 out ter exit. Oke. Okay. Nah, sekarang seharusnya kita kalau misalnya nge-ping ini ke apa namanya? Router ini seharusnya tidak bisa. Ping 192.168.1.254. Bentar, kok masih bisa? Wait, wait, wait. Oh iya, ini ya. Harusnya benar sih, harusnya deny dari 2.1 sih. Harusnya udah benar. Ya.
coba kita lihat di show. Show access list. Itu benar, di deny. Pakai mail. Oke, bisa sih pakai mail. Tapi tadi pakai ping aja masih salah gitu maksudnya. Itu yang jadi pertanyaan dulu. Coba kita ping ya. Itu masih bisa. Bentar, kita troubleshooting dulu nih. Ini IP-nya bener kan? 192.168.231. Betul. Enggak sih, Jo. Bukan. Bentar. Ada yang kurang kah? Bentar, bentar. Satu, no, benar. Access list deny. No. Bentar, coba kita lihat di... Gue bikin tugas apa tuh, masa bikin disuruh bikin setiap generator nggak ada pemilu kan. Oke. Dari salah sambung. Yang salah ya? Nggak usah sih seharusnya mah. Soalnya nanti kan kita pengen mengecek bahwa yang di deny itu ya IP ininya aja gitu. Kalau dari IP lain, boleh gitu. Tapi ini udah bener. Tapi kenapa ini tidak bisa? Yo, kenapa yo? Ping 192. 168.1.254 masih bisa. Oh, ternyata yang kita harus ping adalah ke ini. Ngerti. Sekarang kenapa tidak bisa? Kenapa masih bisa? Soalnya kita ke router, ke pingnya. Tetapi karena kalau misalnya, tetapi kan tadi kita kan udah tulis ya di sini ya. IP access group out, yang artinya kita tidak bisa memberikan ping atau misalnya komunikasi yang keluar kalau misalnya IP-nya segini gitu. Jadi kalau misalnya IP segini ataupun segini tidak akan bisa keluar dari routernya gitu. Makanya itu disebut access control list begitu guys. Betul ya. Lupa harus dari laptop ke laptop ya. Ya itu adalah akses dari itu apa namanya? Akses control list. Terus kalau misalnya kita coba yang tadi yang loopback ya. Ping doang. Protokol IP target IP address 192.168.1.1 enter. Timeout extended comment yes. Source of address 17 loopback 1. Tuh kan bisa lihat UU itu artinya unreachable begitu. Ini kan dari 172.16.3.3 makanya ditolak begitu. Seperti yang di sini. Nah, ini. Oke ya. Ada pertanyaan untuk access control list? Atau ada lagi yang misalnya mau ditanyain? Materi kita sampai situ saja sih. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan, silakan.
Gimana guys? Ada pertanyaan kah? Atau ada yang masih belum dimengerti? Aman ya. Kalau yang lain gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Ini kita materi setengah semester diselesaikan dalam satu pertemuan. Jadi takutnya ada yang bingung juga. Boleh tanyain. Betul, daftar komen ya. Aku bisa itu sih, aku kirimin ya PPT ya, daftar komen ini. Aku juga nggak akan hafal semua sih kalau komen kayak gitu. Bentar, aku cari dulu ya. Libraries document. Oke. Ada lagi yang punya pertanyaan? Boleh? Ada yang tertarik ke dunia jaringan? Atau misalnya stay di coding, pemrograman? Gimana guys? Kalau di cyber bakal belajar kayak gini juga, jaringan juga, Bang Steven. Iya, jelas. Cyber lebih apa namanya? Tingkatan lebih atas dari itunya, apa? Networknya, gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita tadi kan cuma routing, gini-gini kan ya, terus mengatur supaya koneksinya tercapai, terkoneksi. Nah kalau misalnya dalam cyber kita akan memikirkan keamanannya juga, gitu. Gitu. Jadi yang misalnya tadi router kita tinggal akses, ya berarti kita harus bikin password gitu. Atau misalnya ada port-port yang terbuka, ya kita harus tutup gitu. Gitu-gitu sih. Macam-macam dalam cyber. Menarik. Kemarin abis aku lumayan banyak loh yang bakal masuk ke cyber dari angkatan kita. Kemarin aku lihat-lihat. Gila. Kalian hebat ya. Mencoba untuk mencari mati. Waduh. Oke guys, kira-kira ini ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Kalau nggak ada, ya. Mungkin... sok, masih ada yang mau ditanya lagi nggak nih? Ada lagi nggak yang mau ditanyain nggak? Gitu. Untuk kalian yang mau masuk dunia cyber, pelajarilah Linux. Dan juga networking, betul. Ya. Betul, Adli, betul. Buka Gmail bagian kurikulum. Oh, apaan? Buat itunya kah? Apa namanya? Cybernya kah? Iya kah? Oh, udah? Seriusan? Ngeri! Aku tidak mau lihat! Baru cek live ya itu. Gak mau. Aku tidak mau. Aku takut ngeliatnya. Oh tidak, aku kecewa gitu. Masuklah bang, pasti cyber. Kalau misalnya masuk cyber sih syukur aja gitu. Akhirnya gitu kan, sesuai dengan minat gitu. Tapi kalau masuk yang lain, wah gila. Ayo live, aduh. Jangan jar, ya ampun. Ayo. Oh udah ada gitu, aduh. Ntar ya, aku cek duluan ya. Takutnya kalau misalnya ya, gitu. Ngeri. Varian boxing, mantap. Oh ya guys, jangan lupa diisi ya. Apa tadi? Ada form penetap. Plus, form absensi dan saran dan kritik untuk kita. Oh, kirim ulang. Boleh. Terima kasih sudah datang untuk... Oh, oke, ini ya.
Bentar ya, coba coba kita cek, coba kita cek. Ngeri, 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 ngeri. Oh, kalian ini ya, di BinMy. Bentar, sorry. Terus terus di mana Jar? Kurikulum ya, bentar. Aduh bikin takut gitu kan. Kalian ini ya, terlaluan. Kurikulum. Yang satu lagi kayaknya. Eh. Yang ini ya benar. Cyber Software Engineering. Hah? Mana ya? Kayaknya keterima komputer security, Bang itu. Coba lihat yang keempatnya, Bang. Ini cyber law. Nah, ya udah ini cyber kayaknya. Oh iya. Seriusan? Oh, akhirnya. Nice. Mantap, mantap, mantap. Udah 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 persiapan nih, siap-siap jadi penjahat aku mah. Waduh. Waduh. Udah mau kali Linux buat ngehack deh. Outlook, cina Bang, Outlook, cina Bang, lihat Bang. Oh, oke, oke. Outlook kita lihat. Tadi kenapa ada game animation ya? Itu kayaknya ada bug deh, semuanya dapat itu. Yang di Jakarta. Oh iya, semuanya dapat game animation. Yang mobile juga ada. Oh ini ya? Oh bener. Cyber, semangat-semangat Bang. Iya. Untuk kalian yang cyber, kalian ketemu sama aku. Mari kita berteman, anjir. Temanggisan tuh Bang, tuh, tempatnya. Siap, siap. Yang mau kos bareng, boleh, ayo. Udah ngelis kos deh. Ayo yang Bandung guys, yang Bandung. Ya. Ayoti, sampai ketemu lagi yang Ayoti. Ya, sampai ketemu lagi Ayoti. Ayoti. Tadi di email ada disuruh isi link enggak? Iya, ada. Itu aku enggak bisa buka. Coba aku coba buka ya. Ini ya. Entar link-nya https://bit.ly. Copy. Entar guys. Ini aku bisa. Beda security mah Bang Burin Bang bagus. Nah. Yang lainnya di security. Ya, oke lah, tinggal diisi ini mah ya. Aku enggak bisa. Enggak ada permission kayaknya si formnya belum dibuka entah kenapa. Oh. Itu yang MAT juga sama katanya enggak bisa. Oke. Ayo timah enggak dapat ya Li ya? Kenapa ya Li? Ada. Berarti gimana nih enggak ada. Yang IoT dapat cyber law juga enggak? Cyber law enggak kayaknya. Kemarin mah enggak rasanya. Enggak. Kalau enggak salah cuma cyber for internet of things ya. Lu ya. Lupa gua belum enggak. Ada dapat cyber tapi semester 5 kok. Ada. Oh. Cyber of internet of things. Cyber of IoT. Ya buka dulu lah. Cyber. Ini mati error. Waduh. Kok cuman cyber doang? Waduh. Apakah ini pertanda? Jangan-jangan. Cobanya ngehack. Yang ada yang lain. Yap, ini guys. Apa namanya untuk aku isinya cuma info doang, nggak ada dari orang lain gitu. Apakah kalian juga sama emailnya info doang atau dipakai untuk komunikasi ya? Yes. Oh iya, cyber security in internet of thing, IoT keren tuh. Ayo kita bikin proyek, bikin apa namanya smart mirror. Wah, smart mirror sabi. Thank you.
Dapat semua kecuali game. Oh, menarik. Tapi kalau yang cutting kemarin nggak tahu ada yang suruh pakai Unity itu. Balik ada bang, ada AR, kita nggak ada. AR, oh? Waduh. Yang cutting ada pakai itu, AR gitu. Buat, oh. Mixed reality, makanya pakai Unity. Waduh, rame. Kita mah nggak ada bang. Nggak dapat. Play sendiri aja. Oh, mixed reality, bukan AR. Sorry. MR, MR. Menarik, menarik. Oke deh, karena sudah mau mendekati jam 4 nih teman-teman, kita masuk sesi terakhir yuk, dokumentasi. Boleh yuk di on cam, di on cam. Thank you banget nih buat pengajarnya, mantap banget hari ini. Wearable teknologi. Wow, Henshin. Pengen jadi Kamen Rider nih, oke boleh nih. Oke, boleh yuk teman-teman yang lain yang bisa on cam, kita on cam dulu bentar aja. Gue tunggu sampai 355 ya paling. Btw, congrats guys buat yang keterima di jurusan pilihan. Buat yang belum, ya semangat lah. Jurusan satunya lagi juga pasti bagus. Kalau bisnis pasti bagus sih. Kue, hilang satu. Oke deh, satu menit lagi lah kita tungguin. Btw, nanti ini kapan ya paling? Kayaknya besok malam lah ya, besok malam recordingnya udah harusnya udah masuk ke YouTube. Jadi buat yang mau nonton ulang lagi, bisa ditonton ulang. Kayaknya aku juga mau nonton ulang sih nanti. Oke deh, kalau udah nggak ada yang mau on cam lagi, paling segini aja ya aku screen. Kita, oh Juan, oke, thank you. Oke, sat, gua screenshot ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, okay. Paling gitu aja sih teman-teman buat respons kita kali ini. Thank you banget buat yang udah datang. Terima kasih juga buat pengajar, materinya mantap. Cuman kebetulan pengajar satunya lagi, Bang Rafael, ada acara, jadinya nggak bisa di sini sampai akhir. Paling gitu aja, jangan lupa ikut juga yang besok guys. Besok tuh ada responsi buat database ya, yang bakal dibawain sama Fajar. Dan dari jamnya sama kayak hari ini, dan ya semoga dapat membantu nilai UTS kalian, pengerjaan UTS kalian ya. Dadah semua, thank you. Sudah boleh list teman-teman. Thank you, thank you. Terima kasih semua.